Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Muhammad Afwani, channel yang membahas seputar lowongan kerja untuk teman-teman semua. Tak perlu berlama-lama, langsung saja kita ke TKP. Super Airjet adalah salah satu maskapai penerbangan domestik di Indonesia yang baru mulai didirikan pada bulan Maret 2021. Maskapai ini berfokus pada layanan maskapai berbiaya rendah, low cost carrier atau LCC, dengan menyasar pelanggan generalis milenial di Indonesia. Superjet didirikan pada bulan Maret 2021 dengan kode penerbangan IU dari IATA, Asosiasi Pengangkutan Udara Internasional, dan SGV dari ICAO, atau Organisasi Penerbangan Sipil Internasional. Guna mendukung kinerja maskapai, saat ini Super Airjet membuka kesempatan berkarir pada talenta-talenta yang terbaik. Dikutip dari akun media sosial Instagram resmi, yaitu superairjet.career, dikonfirmasikan saat ini Super Airjet sedang membuka lowongan kerja yaitu pramugara dan pramugari. Lalu teman-teman bisa klik yang ini. Di sini persyaratan untuk penerimaan pramugara dan pramugari. Pertama, warga negara Indonesia, menarik, mampu bekerjasama dalam tim, energik, senang membantu, bersahabat, dan jujur. Wanita tinggi badan minimal 160 cm dan pria tinggi badan minimal 170 cm dan berat badan profesional. Belum pernah menikah, belum memiliki pengalaman menjadi pramugara ataupun pramugari. Pria berusia 18 sampai 30 tahun dan wanita berusia 18 sampai 28 tahun. Minimal lulusan SMA atau SMK sederajat semua jurusan, tidak memakai behel dan tidak berjerawat, tidak buta warna total atau parsial, dan sudah divaksin COVID-19 minimal dosis ketiga. Untuk cara pendaftarannya, teman-teman bisa scan barcode yang ada di sini. Teman-teman wajib membawa CV, kemudian foto terbaru ukuran 4x6, lalu foto full body ukuran 4R, kemudian fotokopi KTP atau KK, teman-teman bisa pilih salah satunya. Lalu fotokopi ijazah atau SKL dan bukti sertifikat vaksin COVID-19 minimal dosis ketiga. Selanjutnya teman-teman bisa kunjungi Lion Air Tower di Jalan Gajah Mada nomor 7 Harmoni Jakarta Pusat pada tanggal 4 November 2022 sampai 24 November 2022. Untuk sesi pertama yaitu 100 orang di jam 9 sampai jam 10 waktu Indonesia Barat. Kemudian sesi kedua yaitu 100 orang di jam 11 sampai 12 waktu Indonesia Barat. Teman-teman siapkan diri sekarang. Pertama, pendaftaran langsung ke lokasi. Kedua, pendaftaran ini gratis tanpa perantara. Tiga, maksimal kuota hanya 200 orang per hari. Keempat, dilarang parkir kendaraan pribadi di lokasi tes atau kantor. Kelima, sistem gugur bagi yang tidak memenuhi kualifikasi. Keenam, penerimaan pramugara-pramugari Super Airjet dengan biaya pendidikan gratis. Dan yang terakhir yaitu pelaksanaan pendidikan di Angkasa Training Center Balaraja. Untuk wanita yaitu kemeja lengan pendek, berskirt, rok hitam selutut, rambut panjang diikat satu, dan sepatu heels tertutup minimal 5 cm. Untuk pria, celana bahan panjang hitam, kemeja lengan pendek, berdasi. Sepatu pantofel berwarna gelap, wajah bersih tidak berjanggut, dan potong rambut undercut. Semoga teman-teman yang melamar di Super Airjet dimudahkan urusannya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Demikianlah pemberitahuan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.